Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama gue Munir di Review and Vlog. Kali ini gue bikin konten di rumah dulu nih. Gue mau liatin ikan-ikan cupang yang dulu gue breed. Nah, untuk saat ini tuh ikan cupangnya masih ada, teman-teman, bahkan jadi banyak dan terus gue pelihara. Dan kini juga bukan ikan cupang aja, banyak juga ikan cupang lainnya seperti ikan gapi dan ikan cana dan lohan. Oke, langsung aja kita lihat koleksi ikan-ikan yang dulu pernah gue breed, teman-teman. Nih ikan gapi yang gue breed. Ini sih ikan gapi gue boleh ngambil dan gue coba pelihara. Ini AFR gapi yang merah-merah, banyak banget. Dan ini ikan gapi biasa ini, teman-teman, tapi burayaknya udah banyak banget. Ini karena penuh sama daun. Nah, tuh. Nggak kelihatan. Kayak gini kali ya kelihatannya. Ini apa kucing ini? Ngikut-ngikut. Oke, ini anakan ikan cupang umur 2 bulan, teman-teman. Jadi waktu itu gue terus ngebreed ikan cupang dan ini dia hasilnya. Dan nanti ada lagi yang bagus-bagus gue udah pilihin tuh. Ini umur 2 bulan nih, teman-teman. Ini ngapain nih kucing nih, ikut-ikut mau masuk kamera dia. Nah, tuh ada yang bagus. Ini backlight-nya di cahaya, teman-teman. Kayaknya kita mesti dari sini nih. Tuh.
Oke, teman-teman, itulah ikan-ikan yang dulu pernah gue breed dan hasil dari dikasih juga sebagian itu tadi ada ikannya PKDT, ikan dari Oji Pauji dan ikan Black Samurai dari Sultan Beta dan yang ini yang Avatar Cooper tuh yang masih kecil itu dari Dome Beta yang ikan semua pernah gue hasil ngeplok-ngeplok di buat-buat konten di pam-pam mereka. Jadi sebenarnya ikan yang gue punya tuh di sini banyak teman-teman. Nah ini belum begitu gede teman-teman, masih kecil-kecil. Dan yang bawah ini adalah ikan cana teman-teman dari Beta Daeng. Mana dia cananya? Ngumpet. Gak kelihatan. Sebelum ke kolam di sini juga ada ikan candy teman-teman. Mana dia candynya di bawah tuh sakit. Ini ikan lohan yang gue punya. Jenangnya jenang banget tuh. Mutiaranya full. Dan di sini ikan cupang yang masih anakan 2 bulan teman-teman. Tuh. Banyak nih di bawah. Walaupun gua kadang-kadang ngonten ikan-ikan lain ya memang gua hobi gitu sama ikan cupang, bukan ikan cupang aja, di semua ikan gua suka gitu. Jadi ya gua kontenin aja selain ikan cupang. Ikan cana dan ikan predator. So, ini ada Avatar Cooper juga. Karena waktu itu gue ngebreed beberapa indukan, ada Avatar Cooper, ada Nemo, dan ada Pensi. Jadi anakannya tuh nggak banyak, sedikit-sedikit. Ya udah gue jadiin satu aja, gue gabungin. Nah ini hasilnya yang masih hidup nih. Tetap ikan gue kasih pakan, yaitu kadang kutu air dan kadang juga pelet temen-temen. Nah ini ikan-ikannya. Ini adalah hasil breedan gue yang sekarang-karang ini. Untuk sampai saat ini gue juga masih ngebreed. Nah ini di tempayan buktinya. Ini ada avatar yang gue lagi breed teman-teman. Gak kelihatan ikannya jauh. Nah itu avatar tuh. Nah ini avatar lagi punya burayak. Ini avatar dari Beta Indo 27 atau normal. Dan di sini juga ada ikan gapi AFR nih teman-teman. Gapi AFR. Nah ini ikan-ikan gapinya tuh. Ikannya merah-merah. Terus di sini ada juga gapi juga lagi udah punya burayak. Mana dia anaknya? Gak kelihatan. Yang pasti di sini ada ikannya banyak nih teman-teman tuh. Burayak gapi. Tuh. Ini gapi biasa teman-teman. Nah, tuh biangannya kayak gitu. Dan di sini ada Black Moscow gapi juga. Mana dia nih, kita liatin. Nggak kelihatan. Nah tuh di bawah tuh Black Moscow teman-teman, nggak kelihatan juga. Nah ini dialah ikan cupang yang dulu gua breed dan gua campurin jadi satu di kolam ikan. Dulu ini kolamnya buat koi awalnya. Nah terus koinya pada mati, gue ganti sama gurame. Guramenya juga udah gede-gede banget. Gue udah goreng-goreng dan udah dijual sebagian. Terus saat ini kan buat tempat ikan cupang temen-temen tuh. Ikan cupang yang gue jadiin satu di sini. Ya tempatnya luas, itu sekitar
3 meter kali 80 cm. Dan yang ini, mana dia nih? Ini tuh lagi punya burayak. Aduh. Ini yellow pansy, teman-teman. Nah, ikan ini gua dikasih sama markas cupang Kang Marcu. Mana dia ikannya? Ikan sudah punya burayak. Ya mudah-mudahan sih burayaknya hidup sampai besar. Nggak kelihatan. Tuh di bawah. Ini dia. Yellow pansy. Nah, tuh. Ini yellow pansy lagi punya burayak, teman-teman. Oke, biarin aja. Ada di gua. Yang gua liatin semuanya. Tuh. Ikan-ikan cupang yang dulu gua breed, dan ini hasil-hasilnya. Yang sebagian sih sudah laku dijualin, dan ini yang sisaan nih, teman-teman. Ini juga masih banyak ikannya. Banyak banget sih, tuh. Ada red koi juga. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bongkar, itu banyak juga, teman-teman, di bawah. Nah, dia tuh oke, teman-teman. Jadi, itu dia ikan-ikan yang gue punya yang ada di rumah dan koleksi ikan yang ada di gue saat ini. Jadi, ini videonya hanya video ikan cupang dan ikan-ikan yang lainnya yang ada di rumah yang gua pelihara saat ini, dan mungkin kedepannya kita bakal keluar lagi bikin konten-konten ikan cupang, ikan gapi, ikan koki, dan ikan hias lainnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga channel gua di Munir71. Terima kasih.